Hai, salam kenal. Saya Andi Mudofar Sodik Alfalah dari Makassar. Saya merupakan mahasiswa S2 di Cavoscari University of Venice, Italia. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan tahun pertama saya di Italia dengan bantuan beasiswa pemerintah regional Italia. Selama berkuliah di sini, ada banyak sekali hal baru yang saya dapatkan, seperti sistem pendidikan, lingkungan, pertemanan, maupun gaya hidup. Tidak hanya berkuliah, di sini saya juga aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia. Saya sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Terbukti semenjak S1, saya selalu aktif di berbagai kegiatan seperti menjadi teacher volunteer, teaching assistant, serta menjadi research assistant untuk proyek penelitian dosen. Maka dari itu, saya sangat tertarik untuk mengikuti kegiatan Youth Exchange Program Turki karena kegiatan ini berfokus bagi wadah pengembangan para pemuda dalam rangka perwujudan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Yang mana salah satu fokus isu dari kegiatan ini adalah quality education. Saya yakin dengan mengikuti kegiatan ini dapat membantu saya dalam mewujudkan mimpi untuk berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pendidikan Indonesia di masa mendatang. Mimpi besar saya yaitu ingin menciptakan sebuah platform berbasis teknologi yang menyediakan bimbingan persiapan beasiswa untuk semua kalangan pelajar yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Platform ini bertujuan untuk mempertemukan para awardee beasiswa dan pelajar yang ingin mendapatkan beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. Maka, para pelajar di Indonesia mampu mewujudkan mimpinya untuk lanjut studi dengan beasiswa. Enggak, dengan adanya platform ini dapat mendukung akses pemerataan pendidikan bagi para pelajar. Saya percaya bahwa pendidikan yang berkualitas bermuara dari sumber daya manusia yang baik. Jika saya berkesempatan mengikuti kegiatan ini, maka tentunya saya pasti akan membagikan ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan di sosial media secara menarik dan juga informatif. Sehingga semakin banyak yang menyadari bahwa agenda pembangunan berkelanjutan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya Sodik, from Italia to Indonesia. See you in Tokyo.